Halo sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sehat semuanya. Saya ingin mengajak teman-teman nyari bibit bonsai kelapa. Kebetulan saya sudah di lokasi tempat kelapanya. Mari teman-teman. Ya teman-teman, inilah lokasinya. Ini kebetulan di belakang rumah teman-teman, di belakang rumah kawan saya. Kebetulan kelapanya sudah banyak yang jatuh-jatuh. Mari kita lihat. Banyak sekali kawan-kawan. Ini pohonnya ada 2 pohon. Memang agak semak sikit sih. Oke ini. Karena rumahnya sudah lama ditinggalin. Ini kelapanya kelapa gading. Sudah kering-kering semua kawan. Sudah cocok sekali ini. Kebetulan ada juga yang sudah tumbuh sendiri di pohon ini, jatuh. Nah ini. Oke kawan-kawan, kita kumpulin dulu. Terima kasih kawan. Oke teman-teman semuanya, inilah hasil pencarian kita tadi. Banyak teman-teman. Di sana sebetulnya masih banyak lagi, cuman karena karungnya sudah tak muat lagi, jadi saya bawa secukupnya saja. Sebetulnya ini sudah banyak juga. Oke, kita lihat. Kalau di Batam di sini memang agak susah kalau kelapanya. Tapi kalau beda dengan di daerah di pulau-pulau lain mungkin agak gampang nyari. Di sini sebetulnya agak sulit sih. Kalau nyari yang seperti ini paling kalau nyarinya saya sering nyari kadang di warung yang sudah tumbuh gitu. Oke teman-teman. Salam sehat semuanya, terima kasih telah mengikuti video saya kali ini. Semoga nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa ikuti saya terus. Oke, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.